Oke, sebelum kita memberikan kertas kepada anak, kita buat terlebih dahulu kertas yang berwarna putih berbentuk menjadi rumah. Lalu kita beri lubang di tengahnya dengan cara diukur sama panjangnya. Lalu kita juga membuat potongan kertas kecil-kecil dari kertas yang berwarna atau yang bercorak dengan ukuran yang sama dengan kertas yang sudah kita lubangi di kertas putih. Lalu setelah itu kita berikan bahan kepada anak, lalu anak memulai kegiatan menganyam. Di sini kita ajarkan anak cara menganyam, yaitu dengan cara letakkan kertas yang bercorak di atas kertas yang putih, lalu selanjutnya letakkan kertas yang bercorak di bawah kertas yang putih, lalu dilakukan dengan berulang-ulang. Dan selanjutnya kertas yang kedua kita letakkan kertas yang bercorak di bawah kertas putih, dan selanjutnya letakkan kertas yang bercorak di atas kertas yang putih, dan dilakukan secara berulang-ulang. Oke, dan akhirnya selesai anyaman berbentuk rumah dari adik yang bernama Dea dan juga adik yang bernama Landu. Sekian dulu ya video dari saya. Sampai jumpa lagi.